Boleh, kalau sewa lahan berarti gabung sama CKB. Karena sewa lahan tapi kalau itu MOU antara CKB dengan TU. Tapi yang punya AEO ya. Dulu ada AEO.
Muncul boleh bu yang ini ada sih, jadi itu ternyata masih layar satu ya. Saya sudah sampaikan juga, Adeline juga, bahwa SK itu adalah yang harus ada di bagian cap oleh bagian organisasi. Jadi masih ada? Ya, nyusul itu. Nyusul, ya. Lanjut, Pak. Kalau untuk nomor 6 foto dengan pengurus ini yang saya pengen. Nanti kita terakhir. Oh, itu terakhir. Foto dengan kami-kami. Tak pikir saya yang foto. Makanya saya sempat tanya sama Mas Dini, foto yang mana, ya kan? Saya kemarin kan juga saya terakhir kan fotonya sama Pak Hendra. Oke. Nanti cocoknya kemana, Pak? Mungkin dia datang, ya kan? Oke, nanti terakhir ya, Pak. Ya. Nanti makanya kita foto di tempat yang sepertinya merasa betapa ada presentasi Jadi mungkin sebentar kita kunjungan ke situ kali biar bisa lihat ya. Kelihatan. Ya. Panas, Pak. Di dalam, di dalam. Itu sudah kering juga. Pokoknya cari yang ada tulisan. Fajar pasti ketinggalan Pak, saya belum. Tapi ini sertifikat PPJK-nya. Sertifikat Fajar. Iya, artinya itu. Oh. Sertifikat PPJK yang sebelumnya. Iya. KTP-nya belum ya, Pak? KTP-nya belum nih. Pak Fajar. Ada sebenarnya kalau di fotokopinya udah saya siapin sih, Bu. Sebentar saya siapin ya. Oh, ada ya. Ada. Ini sebenarnya di kita ada 2 orang, Bu. Saya sama ada senior supervisor ya, Pak Didi ya, Pak Didi. Tapi karena ini kan satu mungkin saya tidak bisa itu. Tapi kalau pun saya yang ini sih ya, jadi harus ada KTP ya. Ini wajib Pak ya, ternyata Pak ya, ada ini ya. Iya. Ah ini. Ini ada Pak, iya. Ini harus ada. Kalau KTP ini saya belum punya. KTP pokoknya saya perlihatkan dulu aja. Itu orang ini Pak. Ternyata WNI ya Pak ya, dari mana gitu ya. Kalau surat kuasa tadi mana ya? Surat kuasa tadi sudah. Oh yang tolong. Hasilnya apa? Syarat dengan syarat-syarat. Saya nggak bisa baca secara detail aja, bisa cuma diminta siapin ini, udah kita mintain aja. Biasa sih wajar tanpa pengecualian biasanya. KTP.
cuman kita baru selesai paling 2 juta ini kita mau ke bawah mau foto-foto dulu tempatnya lama ya kembali lagi nih 2 jutanya ke kantornya mana? Tapi kita oh video iya gak mikir foto ini namanya Mbak Vita anak muda sekali ya wajar ya ini dimasukin di YouTube loh oh iya gak apa-apa lah tuh. Gak apa-apa tumpang ini bu kalau mau udah cap aja kami foto-foto dulu ya teman-teman dengan bea cukai aja sih pak tinggal dari ini aja mungkin minggu kedua atau ketiga karena PLB aja sama CKP sudah ada 6 pak iya baru PLB ya pak sedangkan Pak Frankerson itu megang kawasan berikat sama pantesan aja banyak ya iya kalau bisa dibikin cloning aja iya jadi ada di sini banyak nanti kalau akhir numpuk semua pada minta gitu numpuk siap ya makasih okay. Pak ya kami siap siap makasih Bu nanti diantar Bu sama Pak Deden Pak Deden terima kasih banyak Bu Ervina Bapak izin ya Pak siap mari Pak siap, siap. Mari Bu mari Bu ini mendung ya teman-teman udah mulai agak mendung sudah selesai jadi bea cukainya diantar kembali ke kantornya di Marunda kira nih ya ikut kira. Oke teman-teman hari ini alhamdulillah udah selesai ya kita sudah ketemu sama bea cukainya dalam rangka monitoring dan evaluasi saya pulang dulu ya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.